sudahlah. Tutup, memang dia anak durhaka, kerak neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Para pemirsa Islam Trending TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar yang cukup menggemparkan, yaitu tentang wafatnya, meninggalnya artis senior yang terkenal, yaitu Kiki Fatmala, yang meninggal dunia pada hari Jumat 1 Desember tahun 2023 setelah dia divonis mengidap kanker stadium 4 sejak tahun 2021. Hal yang cukup viral di sini adalah berkaitan dengan sosok Kiki Fatmala sendiri, yang rupa-rupanya sejak usia muda sudah punya sedikit permasalahan dengan ibunya. Perlu diketahui bahwa Kiki Fatmala ini adalah berdarah blasteran antara Sunda dan Pakistan. Ibunya seorang Sunda asli, bapaknya seorang Sunda, ibunya adalah keturunan dari Pakistan. Ketidakharmonisan antara Kiki Fatmala dan ibundanya ini terjadi dari sejak usia muda, dari usia sejak SMA, yang mana pada waktu itu Kiki Fatmala menikah dalam usia yang masih muda, usia 18 tahun, dan menikah sampai 3 kali. Lalu apa yang terjadi berikutnya adalah suatu hal yang berkaitan dengan kematian itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kematian itu mengandung 3 misteri. Misteri yang pertama adalah berkaitan dengan mata. Yang kedua, dalam bahasa Arab ya, misteri yang pertama dalam bahasa Arab itu artinya adalah mata. Misteri yang pertama dalam istilah Arab itu mata. Yang kedua, aina. Yang ketiga, kaifa. Yang pertama, mata. Mata itu artinya kapan. Kapan terjadinya kematian itu. Ini adalah misteri, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Kapan waktunya kematian itu akan menjemput dirinya. Kapan deadline umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Nabi dan Rasul sekalipun tidak mengetahui jatah umur atau waktu yang telah ditentukan sebagai takdir dalam kehidupannya. Itu berkaitan dengan mata. Kapan waktunya? Jadi misteri, tidak tahu. Dan kita juga yakin seyakinnya ini. Dan kita yakin seyakin-yakinnya siapapun kita. Dan Kiki Fatmala juga tidak akan tahu, tidak pernah tahu bahwa dia akan meninggal dunia dalam usia 56 tahun yang masih relatif masih muda lah ya. Dan yang kedua berkaitan dengan aina, di mana kematian itu akan menjemput manusia, menjemput seseorang. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk kita semua, aina, di mana kematian itu akan terjadi. Pada beberapa tahunnya atau bulannya, bulan atau tahun, saya lupa ya, yaitu seorang yang cukup terkenal, anaknya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Siapa yang mau menyangka, termasuk Ridwan Kamil sendiri, ibunya dan keluarganya tidak menyangka bahwa Eril, anak dari Ridwan Kamil, akan meninggal dunia jauh dari Indonesia, yaitu di Sungai Are yang ada di Swiss. Dari Bandung ya, meninggal dunianya di Sungai Are.
berada di luar negeri, Swiss, jauh sekali. Ya. Aina, di mana? Misteri. Dan tidak mungkin sangat jauh dari perkiraan atau dugaan daripada seorang gubernur Ridwan Kamil atau ibunya Eril sendiri, almarhum Eril atau keluarganya, bahwa di kemudian hari Eril akan wafat atau meninggalkan dunia fana ini di Sungai Are, dalam keadaan tenggelam di Sungai Are. Mungkin kalau menyebutkan nama Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta mungkin tidak kaget, karena lokasi masih ada di Indonesia, masih di Pulau Jawa, tapi ini kan di Swiss, jauh sekali. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang perkirakan bahwa Eril, anaknya Gubernur Ridwan Kamil, akan meninggal di Sungai Are, Swiss, jauh dari perkiraan. Itu berkaitan dengan Aina, di mana. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, Kaifa, dalam kondisi bagaimana dia meninggal dunia. Kita sering melihat tayangan, bahkan mungkin sering mendengar, bahkan bisa menyaksikan langsung sendiri, pernah menyaksikan langsung sendiri tentang prosesi kematian seseorang, katakanlah saudara dekat, tetangga, atau teman, ya, karena menyaksikan sendiri ataupun mendengar ceritanya bagaimana dia meninggal dunia. Ada yang konon meninggal dunia dalam keadaan sedang mengerjakan sholat, ya, ada yang sedang tidur di hotel, ada yang sedang tidur di rumah, ada yang meninggalnya dalam kondisi yang tidak mengenakkan, ya, dalam kondisi yang tidak enak, atau bahkan yang buruk, ya, kalau kita dilihat dari perspektif Islam, almarhum Kiki Fatmala ini kan meninggalnya dalam keadaan murtad dari agama Islam, pindah dari Islam ke Kristen. Maaf ya, ini dilihat dari perspektif Islam, ya. Jadi mohon ini Arab mengerti, ini kajian tentang perspektif Islam, bukan dari perspektif lainnya. Dan jadi almarhum Kiki Fatmala ini meninggal dunia dalam keadaan murtad dari agama Islam. Kalau dalam istilah kita ini adalah dalam keadaan kafir. Dan yang kedua, Kiki Fatmala almarhum meninggal dunia dalam keadaan tidak harmonis dengan ibunya. Bahkan konon sampai disumpahi oleh ibunya. Disumpahi oleh ibunya, ada dua hal sumpah dari ibunya, dan dahsyat sekali sumpah ataupun doa dari seorang ibu itu. Yang pertama, Kiki Fatmala disumpahi oleh ibunya tidak punya anak sampai akhir hayatnya, mandul. Ternyata dahsyat sekali doa seorang ibu sampai akhir hayatnya. Menikah 3 kali, Kiki Fatmala tidak dikaruniai seorang anak pun sampai meninggal dunia. Dan yang kedua, sumpahnya ini dahsyat sekali, na'udzubillah. Ibunda Kiki Fatmala menyumpahi Kiki Fatmala masuk neraka, menjadi keraknya api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau urusan pertama di dunia sudah terbukti bahwa Kiki Fatmala memang tidak punya keturunan, mandul, apakah ini faktor daripada sumpah atau doa ibunya? Ya, boleh jadi kemungkinan besar. Karena menurut dalam perspektif Islam, doa orang tua apalagi ibu ini kan sangat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagu Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya menjadi kenyataan. Jadi itu hal yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak punya anak, disumpahi oleh ibundanya, sampai akhir hayatnya tidak punya anak keturunan. Yang kedua, sumpah yang berkaitan dengan akhirat. Wallahu a'lam, karena ini kan akhirat kan alam gaib, kita tidak tahu. Karena akhirat ini kan alam gaib, kita tidak tahu, hanya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Yaitu didoakan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Dan kita lihat bagaimana sumpah daripada ibundanya itu, apakah terjadi setelah Kiki Fatmala pindah agama tahun 2019 atau 2014, ya, antara dua tahun itu ada dua versi, ya, 2014 atau 2019 baru pengakuan di publik, ataukah sebelum itu.
Tapi yang pasti, kalau dilihat dari kronologinya, ketika menikah dengan suami yang kedua, yang keturunan dari Austria itu, Kiki Fatmala belum masuk agama Kristen. Setelah menjelang menikah dengan suami yang ketiga, yaitu dengan Christopher, barulah Kiki Fatmala memeluk agama Kristen tahun 2014 dan ditegaskan pada tahun 2019. Jadi tiga misteri ini yang menjadi renungan bagi kita, dan dua catatan penting bagi kita semuanya dan juga bisa pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa sosok seorang ibu itu harus dimuliakan dalam Islam. Ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling aku muliakan di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" kata sahabat tadi. "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Tiga kali. Jadi orang yang harus dihormati di muliakan dunia ini adalah ibumu, ibumu, ibumu tiga kali. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? "Bapakmu." Jadi luar biasa tentang sosok yang dimuliakan oleh kita itu adalah seorang ibu. Ini juga diajarkan dalam Islam. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Itulah prinsip ajaran Islam. Yang kedua berkaitan dengan sosok ibu ya, Ibunda Kiki Fatmala, dalam hal doa dan sumpah ini menjadikan pengajaran dalam kondisi marah sekalipun, dalam kondisi emosi apapun, hendaklah tidak mengeluarkan doa dan sumpah serampah kepada anak-anaknya, walaupun dalam keadaan yang sangat emosi. Kita bisa belajar dari Ibunda Syekh Sudes yang sekarang menjadi imam di Masjid Haramain Makkah. Dulu pernah bikin kesal ibunya ketika ada tamu dijamu ya. Ibunda Sudes menyediakan makanan untuk tamunya. Tiba-tiba si Sudes yang masih kecil itu menaburkan debu di atas makanan yang disediakan untuk tamu. Ibunya dongkol dong. Makanan buat tamu langsung ditaburin debu. Tetapi dalam situasi yang tidak terkendali, yang emosional, ibunya justru berdoa. Tapi berdoanya positif. "Hai si Sudes, saya doakan kamu. Semoga kamu nanti jadi imam Haramain, menjadi imam masjid di Mekah Al-Mukarramah." Emosi marah disumpahi oleh ibunya dengan doa yang positif. Akhirnya apa? Sumpah ibunya, doa ibunya menjadi kenyataan. Sudes sekarang menjadi imam di Masjid Haramain Mekah Al-Mukarramah. Jadi sekali lagi, dalam kondisi emosi apapun, orang tua terlebih ibu hendaklah berdoa yang baik-baik untuk anak-anaknya. Dan kalau emosi sekalipun, hendaklah berdoa yang baik ya, tidak berdoa yang jelek, apalagi masalah hal neraka. Itu kan suatu hal yang, walau bagaimanapun juga kan anak kandung sendiri. Kita lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kanan, dia adalah durhaka, kafir, tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya, ajar Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh selalu mendoakan, "Wahai anakku, ayo naik ke kapal, naik kapal." "Oh tidak ayahku, saya akan naik gunung." Dalam kondisi begitu masih kasihan sih Nabi Nuh itu, agar anaknya tetap selamat. Demikian seharusnya menjadi pengajaran dalam kondisi emosi apapun, orang tua hendaklah mendoakan yang baik-baik saja kepada anaknya, dengan harapan ada perubahan dalam diri anak tersebut, dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak soleh menjadi soleh, yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengajaran bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.